Apa tuh? Ya? Sebelum kalian doain ya supaya galak cepat selesai, sehat, dia bisa kembali ke kotanya Jakarta. Kita harapin dia speed recovery banget. Kemarin itu kan bengkak banget ya sampai dulu. Terus kayak kalau dia nangis tuh kayak keluar air mata gitu. Nah, terus yang jaga kan teman saya Mas Ayu sama Mbak Delta. Katanya itu harus memang kayak harus dijahit gitu loh. Karena kemungkinan besar adalah kayak terbentur gitu waktu dia tidur, kayak tadi itu kayak dikempesin gitu loh, kayak dijahit gitu. Aku nggak berani lihat sih, jujur aku pribadi lihat galak kayak gitu aku cuma bisa ya aduh nggak berani ngomong sih, jahitan dan lagi diperban gitu. Tadi sesuai info jam 5 terus tadi selesai baru jam 7:30 malam. Itu nangis-nangis cuman ya karena mungkin sakit ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi udah tidur